Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, ketika mengetahui bahwa hilal bulan Ramadan sudah nampak, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala empat hal. Hafalkan doanya agar mendapatkan sunnahnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusydin wa khair. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ya Allah, ahillahu alaina, nampaknya bulan hilal ini kepada kami, sertailah dengan apa? Bil amni wal iman, dengan kerasa aman dan iman. Dua-duanya adalah faktor batin kita. Dan kedua adalah wassalamah wal islam, keselamatan dan keislaman. Itu adalah faktor lahiriah, zahiriahnya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir batin agar bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Luruskanlah tauhid kita bahwa yang menundukkan kita, yang menundukkan hilal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadi petunjuk dan kebaikan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.